Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di sini. Jadi ini tuh aku beli di Shopee dengan gratis ongkir dari Dalosta. Jadi ini Dalosta. Jadi ini brand barang-barang untuk kayak CK, Zara atau Pedro. Jadi ini aku beli satu dulu karena aku mau lihat kualitas dan bagusnya kayak gimana. Oke, let's check di sini. Oke, mom and sis, jadi di toko ini aku beli ini tuh tasnya ori. Terus katanya dia nggak melalui QC, jadi nggak lulus QC gitu untuk ke outlet-outlet yang tersedia gitu. Oke, let's go, kita cek kayak gimana barangnya. Jadi penampakannya dalamnya seperti ini, mom and sis. Dan di sini di plastiknya ada embossed Charles and Kate. Oke. Kita juga bisa dapat paper bag kayak gini, Charles and Kate. Dan isinya kayak gini. Tada. Mom and sis. Jadi ini yang aku beli itu harganya 270 berapa gitu kalau nggak salah, 300 perak itu kalau nggak salah ya. Ini sih mau agak padat ya, kalau dilihat dari sini agak padat. Di sini juga udah ada embossnya Charles and Kate. Barangnya bagus. Oke, okay, let's go. Kita review. Oke, okay, mom and sis. Jadi dengan harga 270, kalian bisa dapat plastik ini, kemudian si paper bag yang ini dengan emboss Charles and Kate. Jadi ini penampakan tasnya untuk maksudnya untuk barangnya juga ini lumayan bagus. Kemudian si jahitannya juga rapi, nggak rapi maksudnya cacat gitu. Tapi kan ini katanya ori ori pabrik, jadi nggak lulus QC gitu. Mungkin nggak lulus QC-nya dari sini nih bun, ada cacat sedikit, kayaknya lecet-lecet sedikit. Ini juga ada kayak yang apa ya, ada garis gitu. Di sini udah ada embossnya Charles and Kate. Kita buka kayak gini dalamnya. Ini kita buka ya. Seperti ini. Kemudian kita juga dapat paper bag-nya kayak gini. Tapi sebenarnya untuk paper bag si tali yang panjang ini kayaknya tipis ya mom anti, karena bisa kelihatan juga dari jauh kayaknya nih kayak gini. Tali panjangnya kayak gini. Overall sih semuanya bagus untuk jahitannya, tapi di sini cuman polos doang. Oh ini nih, ini ada embossnya Charles and Kate. Satu lagi juga ada Charles and Kate. Oke, kita buka lagi ya. Dalamnya ada balon ternyata di sini. Jadi di sini kayak gini penampakannya. Di sini juga si slatingnya udah emboss Charles and Kate. Ini juga ada slide di sini. Kemudian nah di sini ada emboss Charles and Kate. Ntar
Oh, di sini ada name tag, ada tulisan apa ya? Charles and Kate. Kalau nggak ini apa? Nggak kelihatan, soalnya kecil banget di sini. Ini juga ada slide lagi di sini. Jadi ada dua ruang kecil di sini dan tiga untuk yang besar. Semuanya sih oke. Untuk ini juga. Oh, ternyata goyang. Tapi is okay lah. Maksudnya masih bisa ketutup juga kan? Ini ditekan kayak gini. Jadi inilah hasil dari toko online tersebut. Jadi nanti aku deskripsiin di bawah untuk mom and sis bisa lihat-lihat atau mau beli. Jadi ini katanya original tapi nggak lulus QC. Ya kemungkinan sepertinya ini kayaknya dia nggak lulus QC. Dan ini nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu nutup gitu. Jadi ada loh, ada selah untuk dia ngebuka kayak gini. Dan ini mas, ini juga kayaknya nggak lulus QC juga ini kayaknya. Ini kayak cacat kayak gitu. Cacat kayak gitu ini. Dan untuk dipakai sih kayaknya bagus, karena orang kan gak akan lihat sedetail mungkin. Jadi oh ini nih satu lagi. Nih ternyata di sini kayak ada goresan lagi sedikit. Tapi overall semuanya bagus. Jadi good. Oke, mom and sis, thank you. Jangan lupa comment, like, and subscribe ya. Oke, bye.